Dari sekolah rendah Islam Hidayah Johor Bahru, siap untuk ujian kawal kaki kenaikan pangkat sarjan 3RSM pun. Squad, dengar sini semua sekali. Apabila mendapat hukuman, tiga barisan di hadapan saya gerak. Squad hendaklah sedia. Berlari, berbaris. Dalam tiga barisan, di hadapan, di tengah-tengah. Mana kalian mengadap? Faham itu squad? Ikatan buku sila. Simpulan mana?
Kesimpulan mana yang kedua? Cara merawat luka kecil. Bahan-bahan untuk merawat luka kecil. Mula-mula alirkan air. Kemudian, keringkan luka dengan menggunakan tisu yang bersih. Kemudian, letak ubat antiseptik. Akhir sekali, tampak plaster di tempat yang luka. Cara merawat patah tangan. Ikat simpulan buku sila. Kemaskan andu. Mesti mengeluarkan 3 jari sahaja. Cara membuka andu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Hazim bin Juhaini akan membicarakan topik bertajuk Belas Kasihan dan Kasih Sayang. Sifat penyayang adalah salah satu sifat Allah, iaitu Ar-Rahim. Kasih sayang adalah sifat yang paling penting. Untuk memupuk kasih sayang, pertama kita perlu bertanggungjawab kepada orang di sekeliling kita. Contohnya, semasa pandemik COVID-19 ini, kita perlu memakai pelitup muka, jaga jarak dan vaksinasi untuk melindungi masyarakat sekeliling. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, iaitu La diroro wa la diroro. Bermaksud tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh membalas mudarat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, kita perlu berbuat baik kepada jiran tanpa mengira bangsa dan agama. Ketiga, kita juga perlu kasihkan haiwan dan alam sekitar kerana ia juga makhluk Allah yang perlu dijaga. Contohnya, kita boleh memberi makan kepada kucing yang terbiar. Akhir sekali, marilah kita hayati hadis daripada Abu Daud yang bermaksud sayangilah yang berada di bumi dan sekaya di atas langit akan menyayangi kalian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.